السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، yang saya muliakan Tuan Timbalan Pengerusi Surau Al-Manar, dan saya difahamkan Pengerusi Dr. Fadil Cik Din berada di hospital sekarang, dan saya dan kita sama-sama mendoakan supaya Dr. Fadil, pengerusi kita, Allah berikan kesembuhan, kesihatan dan kekuatan biiznillah, insyaAllah. Barisan Tanpuasa Surau Al-Manar, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat yang dihormati lagi dimuliakan. Alhamdulillah pada hari ini dapat kita bertemu bersua di Surau Al-Manar. Kita pada malam ini ada live streaming dan kita pancarkan dari Surau Al-Manar. Alhamdulillah. Dan saya Dr. Daniel bin Zainal Abidin dari Pulau Mutiara, Pulau Pinang, merakamkan jutaan terima kasih atas jemputan ini. Pada asalnya jemputan ini adalah untuk besok, iaitu bersempena dengan hari wilayah, dan pada keesokan harinya, besok pagi Jumaat, akan ada satu forum berkaitan dengan pembinaan sebuah masyarakat madani yang akan diadakan di Perbadanan Putrajaya. Sebelum saya akan berceramah sebelum Jumaat di Surau Putra Al-Amin, insyaAllah. Jadi terima kasih atas segala jemputan ini. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat yang dihormati lagi dimuliakan. Pada satu ketika bangsa Arab merupakan satu golongan yang boleh dianggap sebagai yang termundur di dunia. Semenanjung Arab pada suatu ketika merupakan satu golongan yang termundur di dunia. Demikian ditulis oleh Michael Hart ketika bercakap tentang Muhammad, bercakap tentang 100 orang yang telah memberi kesan impak yang besar kepada sejarah dunia. Salah seorangnya yang dikaji dan diberi komentar ialah tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malah Michael Hart mengatakan Muhammadlah alaihi salatu wasallam yang paling banyak memberi impak kepada sejarah dunia. Dan ketika menceritakan tentang baginda, Michael Hart berkata bahawa sebelum baginda diutus, Arab merupakan salah satu golongan yang termundur di dunia, paling kolot, paling jahil, paling kebelakang berbanding bangsa-bangsa lain. Ini episod semenanjung Arab sebelum datangnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Tiba-tiba selepas kebangkitan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Arab bangkit. Bangkit dengan suatu pendekatan yang amat luar biasa. Daripada golongan yang dianggap terpencil, paling mundur di dunia, tiba-tiba mereka menggegar dunia dengan membina tamadun baharu. Mereka yang tidak dikenali tiba-tiba digeroni dunia. Dikenali teramat sangat sebagai golongan yang luar biasa. Kadangkala mereka dianggap sebagai golongan yang bukan manusia. Kita bukan sedang berperang dengan manusia. Ini golongan luar biasa, bukan manusia ini. Sampai begitu berlaku kepada Arab selepas diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sebenarnya yang sudah berlaku
yang menyebabkan bangsa termundur ini menjadi satu golongan yang ditakuti, yang dihormati, yang dimuliakan, yang hendak dicontohi, dan begitulah seterusnya. Apa sebenarnya yang telah berlaku? Yang telah berlaku ialah tata Rasul akhir zaman Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, yang mana kedatangan baginda itu telah pun Allah war-warkan dalam kitab-kitab terdahulu. Allah telah war-warkan dalam kitab-kitab terdahulu tentang baginda alaihissalatu wassalam. Salah satu ayat yang seringkali Dr. Daniel angkat ketika berbicara tentang Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam ialah ayat 157 dalam surah nomor 7, iaitu surah Al-A'raf. Surah nomor 7, surah Al-A'raf, ayat 157. Allah mengatakan, الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّي الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ, sampai ke hujung ayat. Orang-orang yang mengikut Rasul yang merupakan Nabi yang ummi. Orang-orang yang telah mengikut Nabi yang ummi. Berkata Hamka, ummi ialah yang tidak tahu membaca dan menulis. Itu mafhum ummi dalam tafsir Al-Azhar. Orang-orang yang mengikut Rasul ini, yang ummi ini, mereka sebenarnya sedang mengikut seorang Rasul yang kisahnya terdapat dalam kitab-kitab sebelum ini, yaitu dalam Taurat dan dalam Injil. Sebab itu sebagian ulama mereka mengkaji Taurat dan Injil. Walaupun Taurat dan Injil kemudiannya bertukar nama kepada Bible, Bible tidak lagi menjadi Injil sebab isinya ada yang sudah berubah. Tetapi ada isinya yang lebih kurang sama dengan yang asal. Antara ulama yang suka mengkaji kitab-kitab terdahulu untuk mengangkat kisah tentang kedatangan Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam ialah sebagai contohnya Imam Qurtubi, Imam Ibn Hazm al-Andalusi, dan begitulah seterusnya. Para ulama sebelum ini, ada sebahagian mereka mengkaji kitab-kitab yang bukan Al-Quran, kitab-kitab terdahulu, bertujuan untuk menunjukkan apa yang Allah katakan ini adalah benar. Bahawa kisah tentang baginda Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, penceritaannya ada dalam kitab-kitab terdahulu. Malah di era kita, di abad 20 hingga ke 21, terdapat seorang ulama di India yang telah berdebat dengan padri di India pada satu ketika, sebab ada tokoh Kristian di India telah menulis buku yang mencemarkan nama Islam. Maka ada seorang tokoh Muslim di India mencabar padri tertinggi ini berdebat. Reverend Fonda, dia tulis buku mencemarkan nama Islam. Reverend Fonda ini dicabar oleh seorang tokoh di India yang hendak berdebat tentang Bible, adakah dia masih tulis? Yang berdebat, nak berdebat tentang Muhammad, adakah Muhammad Rasul ataupun tidak Rasul? Dan hendak diceritakan apa yang Bible telah perkatakan tentang Muhammad. Dan begitulah seterusnya, berdebat tentang Al-Quran, tulen ataupun tak tulen.
begitu sekali tokoh India ini mencabar Reverend Fonda di India. Dan antara perkara yang beliau cabar untuk didebatkan ialah tentang Muhammad in the Bible. Kisah Nabi Muhammad telah berada dalam Bible alaihissalatu wassalam. Dan Hamka mengangkat tulisan Syekh ini, iaitu Syekh Rahmatullah Al-Hindi. Syekh Rahmatullah Al-Hindi, Maulana Rahmatullah Al-Hindi dari India, India mari, Syekh Rahmatullah Al-Hindi. Saya simpan naskah dalam bahasa Inggris. Hamka ambil sebahagian besar daripada tulisan Syekh Rahmatullah Al-Hindi untuk membincang ayat 157 yang baru saya baca, bahawa benar dalam Bible ada kisah tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Arab berubah secara luar biasa selepas Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam diutus, dan baginda telah membawa sebuah manual agung. Bila kita membeli sebuah kereta, membeli motosikal, ada manual. Bagaimana nak operasi kereta yang kita beli itu? Bagaimana nak mengoperasikan kereta yang telah kita beli itu? Ada manual, panduan. Takkanlah dalam hidup ini kita hidup tanpa panduan. Mencakap air liur saja. Mana boleh pakai mencakap air liur saja? Ini bukan lawak jenaka. Ini kehidupan yang serius. Awak nak lawak jenaka berhubung kehidupan yang serius, awak pergi balik. This is a serious journey. From here to the hereafter, this is something serious. Asalkan benda serius ini kita lalui tanpa manual, tanpa rojokan. Allah Azza wa Jalla datangkan, turunkan sebuah manual. Manual agung bernama Al-Quran. Baginda alaihi salatu wassalam, Allah utus sebagai Rasul akhir zaman, membawa Al-Quran. Yatlu alaihim ayatina. Dia Muhammad membacakan kepada mereka ayat-ayat kami. Baginda sampaikan wahyu Allah. Dan baginda Allah izinkan untuk membuat tabyin, untuk memperjelaskan apa yang Allah wahyukan. Maka lahirlah hadis, sunnah-sunnah untuk memperincikan apa yang Allah wahyukan. Yang kalau kita baca begitu saja, mungkin kita tidak bisa faham sebahagiannya. Tidak bisa melaksanakan sebahagiannya sebab dia memerlukan perincian-perincian. Maka baginda alaihi salatu wassalam, Allah sebut dalam Al-Quran bahawa baginda diutus antara sebabnya diyubayyin, untuk memberi tabyin, untuk memberi penjelasan, perincian tentang apa yang Allah turunkan kepada mereka, yakni manusia secara umumnya. Itu punca Arab berubah. Mereka sudah mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini manusia yang amat jujur, digelar sebagai Al-Amin, diberikan kepercayaan demi kepercayaan, bukan penipu.
Sehingga Abu Sufyan, pemimpin Quraisy yang pada suatu ketika menentang Nabi alaihissalatu wassalam, tetapi ketika bertemu dengan pemimpin Rom, selepas pemimpin itu menerima risalah dari Nabi alaihissalatu wassalam yang mengajak dia beriman dengan baginda, maka pemimpin Rom itu memberitahu pada pembesarnya, kamu pergi cari seorang yang amat mengenali manusia yang menggelarkan dirinya Rasul ini. Orang yang amat kenal dengan dia sejak dia kecil sampai dia mengaku dia Rasul. Aku nak berdialog dengan dia tentang lelaki ini. Dia mengajak aku untuk beriman kepadanya. Dan ketika itu berlaku, ialah ketika berlaku perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah selama lebih kurang 10 tahun seperti suatu gencatan senjata antara umat Islam dengan Quraisy. Masa itu baginda bukan berehat. Gencatan senjata, mari kita rehat, mari kita enjoy. Itu otak manusia yang tak boleh pakai. Baginda alaihissalatu wassalam bukan datang untuk berehat. Maka waktu gencatan senjata ini baginda gunakan untuk berdakwah ke luar negara. Dihantar surat ke sana sini, termasuk salah satu surat sampai kepada pemimpin Rom. Pemimpin Rom ini suruh pembesarnya mencari seorang yang amat mengenali manusia yang mengaku dia Rasul. Kebetulan takdir Allah, Abu Sufyan waktu gencatan senjata keluar untuk berniaga, maka dia dijemput. Maka berlaku dialog. Pemimpin Rom bertanya banyak soalan. Dia ini siapa, keluarga macam mana? Dan salah satu soalannya ialah, adakah sebelum ini kamu mengenali dia sebagai penipu? Dia ni pernah kelentong orang tak? Kalau kita habislah, kelentong tak berhenti, menipu tak habis-habis. Cakap pun tak betul saja. Kalau kita habislah. Tuanku memang kaki tipu ni. Hutang pun tak bayar. Adakah Muhammad ini kamu kenali sebelum ini? Seorang penipu. Dia pernah menipu. Abu Sufyan yang tidak menjawab, ketika itu dia musuh Nabi. Dia pemimpin Quraisy yang hidup bersama Nabi alaihissalatu wassalam dan dia memusuhi baginda alaihissalatu wassalam. Just imagine. Sebagai musuh, mesti dia hendak menipu tentang Nabi Muhammad. Tapi dia memberitahu, selepas dia peluk Islam, dia memberitahu, aku hendak menipu. Aku nak mengatakan Muhammad penipu. Tapi aku sedar, jika aku menipu, orang akan tahu aku menipu. Dan ketika itu, tercemarlah nama aku, kotorlah nama aku sampai bila-bila. Aku tak hendak itu berlaku. Walaupun dia musuh Nabi, tapi dia ada moral. Dia ada jati diri. Aku tak mau digelar sebagai penipu. Maka, adakah Muhammad kamu kenali sebelum ini sebagai manusia pernah menipu? Tidak, tuanku. Dia bukan pendusta. Maka Quraisy mengenali Muhammad alaihissalatu wassalam sebagai insan yang amat jujur, bukan pendusta, percakapannya benar. Dan orang ini telah mengatakan dia Rasul dan mendapat wahyu Allah. Mereka beriman, termasuk Abu Sufyan, akhirnya juga beriman. Dan baik keimanannya sampai dia meninggal dunia. Maka Arab yang beriman ini, beriman dengan baginda dan beriman dengan Al-Quran, dan Al-Quran menjadi bahagian penting dalam kehidupan mereka. Sebahagian besar menghafaz Al-Quran,
sebahagian yang lain menghafaz sebahagian daripada Al-Quran. Tetapi Al-Quran sentiasa berdampingan dengan para sahabat sehingga mereka berubah disuruh oleh Al-Quran. Dan ketika mereka berubah disuruh oleh Al-Quran, mereka ubah dunia disuruh oleh Al-Quran. Maka terciptalah sejarah baru, iaitu dengan tertegaknya tamadun Islam disuluh oleh Al-Quran, oleh manusia yang berdampingan sepenuhnya dengan Al-Quran. Al-Quran menor yang mengubah Arab, dan Arab yang diubah oleh Al-Quran mengubah dunia. Sehingga Al-Syahid Syed Qutb yang mati dibunuh di Mesir. Saya sempat belajar di Mesir. Dan ketika di Mesir, diberitahu bacalah buku kerana Al-Syahid Syed Qutb, dia dibunuh di negara ini kerana perjuangan Islamnya. Maka kami budak-budak sains ini, saya bukan bidang agama, tak pernah masuk bidang agama. Tak pernah. Maka kami, saya dan kawan-kawan saya, budak-budak sains, meminati sains, bukan bidang agama. Ketika diceritakan Sultan Syed Qutb dan kami berada di bumi beliau dibunuh, maka terucap untuk lebih mengenali Al-Syahid Syed Qutb. Maka masing-masing kami membeli dan membaca buku beliau yang terkenal, iaitu Ma'alim Tariq. Cuma di peringkat awal itu kami tidak memahami bahasa Arab, kami cari bukunya dalam bahasa Inggeris. Ada terjemahan dalam bahasa Inggeris, terjemahannya bertajuk Milestones. Milestones kami baca, kami usrahkan, kami bedah isi dia. Dan ada satu bahagian dalam buku Milestones itu yang memberi impak yang besar pada kami budak-budak sains ini. Bahagian itu ialah bahagian yang menceritakan tentang Jailun Quraniyun Farid. Ungkapan itu kami ulang-ulangi, tak dilupakan. Dah puluhan tahun saya baca buku itu, tajuk itu, ungkapan itu, sampai sekarang saya bercakap tentangnya tanpa jemu dan bosan. Dalam buku itulah kami temui satu ungkapan yang berbunyi Jailun Quraniyun Farid. Itu dalam bahasa Arab. Dalam bahasa kita, dia bermaksud sebuah generasi Quran yang unik. Ataupun sebuah generasi Al-Quran yang luar biasa. Yang farid, yang luar biasa. Al-Syahid sedang bercakap tentang generasi para sahabat radhiyallahu anhu yang telah mengubah dunia. Bukan mengubah dunia dengan air liur kosong, dengan lawak jenaka bodoh. Tidak. Mengubah dunia dengan manual ketuhanan. Mereka generasi Al-Quran yang luar biasa. Al-Quran bukan sekadar dibaca dengan tajwid yang betul. Bukan sekadar dihafaz menjadi Al-Hafiz. Ibu bapa nak berbangga anak dia Al-Hafiz. Mereka bukan itu. Mereka golongan yang membaca Al-Quran. Ya, ada sebahagian menghafaz Al-Quran, digelar mereka sebagai qurra. Yang hafaz Al-Quran
di era itu dipanggil qurra. Dan yang lebih penting ialah mereka faham dan menjiwai Al-Quran. Mereka faham Al-Quran. Ini yang kurang pada hari ini. Kita jaga lagu, jaga tajwid, berbangga sebagai Al-Hafiz. Fahamkah apa yang kita baca? Baca Yasin malam Jumaat. Fahamkah Yasin? Tuk baca setiap minggu. Yasin, Yasin, Yasin. Stop! Saya nak tanya. You all tuk baca Yasin malam Jumaat. Fahamkah? Tak faham. Bila nak faham? Bila nak faham? Tuk baca setiap minggu. Bila nak faham? Para sahabat, dia pulun untuk faham. Dalam surah An-Nisa, surah nomor 4, ayat nomor 82, Allah Azza wa Jalla berfirman, Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Al-Ayah. Tak maukah mereka tadabbur Qur'an? Do they not want to understand the Quran? Tak maukah mereka tadabbur? Tadabbur apa maksudnya? Faham. Faham message Al-Quran. Apa yang kita baca, kita faham. Itu maksud paling basic kepada tadabbur. Memahami message Quran. Sehingga ketika mentafsir ayat ini, ayat apa? Ayat nomor 82 dalam surah nomor 4. Nama surahnya An-Nisa. Sehingga Imam Qurtubi ketika mentafsir ayat yang saya bacakan tadi, tak maukah mereka tadabbur Quran? Berkata Imam Qurtubi, ayat ini menekankan tentang kewajipan tadabbur Quran. Itu yang para sahabat faham. Quran dibaca dengan baik. Bagus. Alhamdulillah. Dengan baik ada maksudnya. Maksudnya dengan tajwid yang betul. Nak ditambah dengan taranu, Masya Allah, silakan. Tetapi itu semua jangan dijadikan alasan untuk tidak melonjak kepada sesuatu yang amat penting, yaitu ke makam tadabbur. Ayat 82 surah An-Nisa, kata Imam Qurtubi, ayat yang menekankan tentang kewajipan tadabbur. Faham. Saya teringat ketika sebuah mak tahfiz jemput Dr. Daniel untuk bincang tentang budak-budak hafaz Quran. Jadi mereka memberitahu anak-anak kami ini Al-Hafiz Dr. Daniel hafaz Quran. Saya rasa saya tak mau jadi Al-Hafiz. Ha? You all cakap Al-Hafiz, Al-Hafiz, Al-Hafiz. Silakan. Saya tak mau dikenali sebagai Al-Hafiz. Ha? Otak saya lain. Saya tak mau dikenali sebagai Al-Hafiz. Habis doktor nak dikenali sebagai apa? Sebagai Al-Faham. Saya tak nak dikenali sebagai Al-Hafiz. Saya nak dikenali sebagai Al-Faham. Yang faham. Baru mereka senyum. Jadi bila tuan-tuan jemput saya untuk bantu Mahathafiz, penekanan saya ialah kepada faham.
Jika mereka hafaz, mereka tak faham. Al-Quran yang mereka hafaz, takkan dapat mereka harus perdanakannya. Amal untuk diri sendiri pun tak lepas jika mereka tak faham wahyu Allah. Jangan sebut nak mencontohi para sahabat. Jangan sebut. Sebab para sahabat, mereka menekankan faham. Kemudian saya kata, baca dah kitab Fiqhul Alawiyah karangan Dr. Yusuf Qardawi. Fiqh keutamaan. Fiqh bukan empat, banyak fiqh. Salah satu fiqh yang penting, yang umat kena faham, ialah fiqh Alawiyah. Ha? Bukan fiqh jenayat, itu tak apalah. Fiqh ibadat, tak apalah. Muamalat, okey. Tapi ada fiqh-fiqh lain yang umat keciciran tentangnya. Salah satunya fiqh aulawiyat. Apa dia fiqh aulawiyat? Fiqh keutamaan. Dan Allah yarham Profesor Dr. Yusuf Qardawi, Masya Allah, Allah rahmati beliau, telah membantu umat untuk mengangkat fiqh ini berpandukan kitab yang beliau karang, Fiqhul Aulawiyat, fiqh keutamaan. The faith of priorities. Islam bukan sekadar beribadah, tapi ibadah yang ada disiplin. Kalau tidak tu sembahyang tahajud sampai semua tak larang. Mana lebih penting, subuh ke tahajudmu? Terus sembahyang jaga malam sampai tang subuh lebih. Silaplah tu. Baik tak bangun tahajud subuh, dia bangun awal, dia jaga. Jadi Islam bukan mengajar kita puluh beribadah, tak kena gaya. Ibadah ada urutan. Ada susunan. Itu Islam. Belajar kena ada disiplin. You tekan pada sunat, punya fardu tak jaga. Jangan umat berkelahi, kutuk mengutuk, tapi duduk jaga janggut. Jaga sempan, jaga selepang, maki hamun buat. Mana lebih penting? Islam dipelajari dengan cara yang salah. Dan dikatakan itu Islam kononnya. Terus Qardawi kata Islam fiqh ada aulawiyat. Salah satu babnya, saya sebut pada Mak Tafiz berkenaan. Dah baca tak buku Fiqhul Aulawiyat? Tak baca. Yo, baca kita apa? Sebut satu-satu ke saya. Senyum. Tak apa. Fiqhul Aulawiyat ada satu bahagian. Ada satu bahagian yang tajuknya ialah antara diroyah dan riwayah. Antara diroyah dan riwayah. Okey. Ada ustaz-ustaz di sini, saya tanya. Masa itu, syarah kat saya tajuk ni. Perbezaan antara diroyah dan riwayah. Mana satu lebih penting? Semua dia. Baik. Berkata Dr. Yusuf Qardawi, umat awal mereka mengutamakan ad-diroyah. Umat kemudian termasuk sekarang mengutamakan ar-riwayah. Faham apa maksudnya? Maksudnya umat awalan dahulu, contoh di era sahabat, mereka lebih utamakan ad-diroyah, iaitu mereka lebih mengutamakan faham. Umat kemudian termasuk sekarang, mereka lebih berbangga dengan hafazan. Hafai. Quran pun hafai. Faham dah. Umat dahulu dia utamakan faham. Kemudian dia hafaz, tak apa. Tapi faham diutamakan. Understanding the message is more important
than just memorizing the message. Memorize. Pumpang, pumpang, pumpang. Faham tak? Doa pun buat. Sila baca doa, pumpang, pumpang. Yang tanya ni, yang tukar baca doa, faham tak apa isi doa? Entah. Tanya mereka. Mereka bagi doa ni kat saya. Dah pula dah. Kadang-kadang yang baca doa tu pun tak faham maksud doa yang dia baca. Pakat hafal dia. Itu era sekarang. Allahu Akbar, para sahabat mendekati Quran, menjiwai Quran dengan penuh kefahaman, dan kemudian mereka bangun dan mengubah diri mereka, mengubah bangsa mereka, berdakwah, dan akhirnya mereka telah mengubah dunia. Justru pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita sebut tentang kecemerlangan ummah dan sebagainya, kita perlu bangkit dengan Al-Quran. Dengan ilmu disuluh oleh Al-Quran. Bila ilmu kita itu disuluh oleh Al-Quran, insyaAllah, bi'idznillah, kita akan jadi mulia di sisi Allah, mulia dalam masyarakat dan umat hari ini, dan kita akan menjadi contoh seperti mana yang berlaku sebelum ini. Sebagai contoh, apabila kita fokus Al-Quran, Al-Quran dia ada tema-tema dia. Tema. Tafsiran secara tematik, dia ada tema. Al-Quran ada banyak kisah. Dari kisah, diangkat tema. Diangkat tema dari kisah. Tema itu nak kita faham dan hayati. Contoh. Surah Al-Ma'idah. Surah nombor 5. Bacalah bermula ayat nombor 27. Bacalah bermula ayat nombor 27. Bermula ayat nombor 27 surah Al-Maidah sedang berbicara tentang apa? Kita bercakap malam ini tentang faham. Bukan sekadar mengaji dan baca Quran dan hafaz Quran. Kita bercakap malam ini tentang kepentingan ad-diraya, tentang kepentingan faham agama secara betul. Al-Ma'idah bermula ayat nombor 27. Allah bercakap tentang apa? Allah mengisahkan sebuah cerita. Allah ceritakan tentang dua orang anak Nabi Adam. Ceritakan kepada mereka yang Muhammad tentang dua orang anak Nabi Adam. Kedua-dua mereka diarahkan untuk membuat korban. Masing-masing kena mengeluarkan korban. Buat korban. Dalam Al-Quran tidak disebutkan nama-nama mereka. Dalam kitab tafsir disebutkan nama-nama mereka. Dari kisah-kisah riwayat orang terdahulu. Boleh tak kita terima kisah-kisah seperti itu? Boleh. Selagi mana ia tidak langsung mengacau maksud Al-Quran itu sendiri. Malah ia boleh membantu kefahaman. Boleh diterima. Iaitu tentang Habil dan Qabil. Allah perintahkan mereka membuat korban.
Kemudian Allah mengatakan, diterima korban dari seorang ini dan ditolak korban yang lain. Simple ayat Allah. Tidak bersimpang siur. Diarahkan kedua-keduanya buat korban. Korban seorang diterima, lagi seorang Allah tolak korbannya. Simple. Kita tafsir bincang panjang. Yang diterima korban itu ialah anak Nabi Adam yang bernama Habil. Korbannya diterima. Dan Habil itu seorang penternak. Bolehlah diterima pakai. Nak bantu kefahaman. Korban Habil diterima dan dia penternak dan dia berkorban dengan haiwan-haiwannya. Dan lagi seorang bernama Qabil, korbannya ditolak dan dia seorang petani. Dia keluarkan korban dari hasil pertaniannya, korbannya ditolak. Wah, kita baca tersentak kisah ini. Tak boleh sambung. Mengapa tersentak? Sebab kedua-duanya anak seorang insan yang hebat. Bukan anak you dan anak I yang lekeh ini. Anak Rasul. Kalau ikut otak kita, anak Rasul korbannya mesti Allah terima semuanya. Anak Rasul lah katakan. Nak main kroni-kroni pula dengan Allah. Anak air lepas. Anak air lepas. Itu otak manusia. Anak air. Air orang besar. Air orang besar. Lepas. Tak lepas dengan Allah. You tak lepas. Anak Nabi Adam. Seorang korban yang ditolak. Dikatakan namanya Qabil. Kita sambung sikit lagi kak. Sambung sikit. Sambung sikit lagi. Okey. Kena berhenti lah. Sambung. Qabil korbannya ditolak. Habil korbannya diterima. Qabil sudah marah. Qabil yang korbannya ditolak sudah marah. Maka dia berkata, la aqtulan nak. Itu ayat Quran. Saya kata baca dari ayat nombor 27 surah Al-Maidah. Follow kisah ini. Menarik. Qabil sudah marah kepada saudara kandungnya. Dia anak Rasul. Dia sudah marah dan dia berkata, la aqtulan nak. Aku pasti bunuh kamu. Indeed, surely I'm going to kill you. By hook or by crook, surely I'm going to kill you. I don't care. Aku pasti bunuhmu. Azab sudah tinggi. Pasti akan kubuat. Habib mengatakan, aku takkan membalas seperti itu. Do what you want. You nak buat apa you buat. Aku takkan balas. Seperti mana yang kamu buat. Artinya aku takkan bunuh kamu. Kamu buatlah apa yang kamu nak buat. Adapun aku, aku takkan jadi seperti kamu. Tapi ada satu benda yang aku nak beritahu pada kamu. Apa dia? Quran makamkan kenyataan Habil kepada Qabil. Sebelum beliau dibunuh, Habil berkata, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Bila kita baca, kita faham, kita terhenti sekejap. Tak boleh nak sambung lagi sebab pukulannya dahsyat. Habil yang bakal dibunuh berkata pada saudara yang bakal membunuhnya, ketahuilah, berkata, ketahuilah, sesungguhnya Allah hanya menerima amal yang datang dari orang yang bertakwa.
Jumpa amal nampak hebat macam mana pun, tapi jika bukan dari hati yang ada takwa, orang puji meleleh macam mana pun Allah tolak. You anak Rasul macam mana pun Allah tolak. You anak wali Allah, Allah tolak. You anak Pak Syekh, Allah tolak. Allah don't care about you and your father. Jika you buat benda bukan dari hati takwa, walaupun apa hebat luaran, Allah tolak. Sebagaimana Allah tolak korban anak Rasul bernama Qabil, sebab dilakukan tanpa takwa. Kisah ini melahirkan satu tema, tema besar, tema tentang kepentingan takwa dalam hidup. Ini hidup di suluh Quran yang para sahabat jiwai. Nak mencari kemuliaan bukan dengan mengejar Datuk, Datuk Seri, Tun, Tan Seri, bukan. Bayar nak dapat title Datuk. Kemuliaan bukan dari itulah, bro. Bro, kemuliaan bukan dari itu. Kemuliaan dengan takwa. Maka bila kita baca Quran, kita faham, kita nak berubah. Kita nak berubah sebagaimana para sahabat berubah. Subhanallah. Mereka baca Quran, mereka faham, and they change. Mereka baca Quran dan mereka faham dan mereka berubah, disuluh oleh Al-Quran dan mereka jadi mulia. Allahu Akbar. Mereka hidup dengan takwa. Apatah lagi Allah menjanjikan pada orang yang bertakwa dengan pelbagai janji yang luar biasa. Janji pertama dari surah Al-Hujurat, surah nombor 49, ayat nombor 13, Allah menjanjikan, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia dari kalangan kamu di sisi Allah ialah orang yang bertakwa. Kemuliaan dengan takwa. Dalam surah nombor 3, surah Ali Imran ayat 133. Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegera minta ampun kepada Allah dan bersegera beramal supaya kamu dapat syurga. Yang arduhas samawatu wal ard, yang keluasan syurga, keluasan langit dan bumi. Bilik kamu sempit, ofis kamu sempit, keluasan syurga, keluasan langit dan bumi. Dipenuhi keindahan yang luar biasa, yang mata tidak pernah melihat, telinga tidak pernah mendengar, hati tak pernah merasa. Keluasan surga yang indah itu, keluasan langit dan bumi, kamu tak maukah dia? Tapi nanti dulu, di hujung ayat 133, Allah tutup ayat dengan kalamnya Azza wa Jalla, u'iddat lil muttaqin, aku sediakan surga untuk orang yang ada takwa. Nak masuk syurga? Bukan dengan ronjen dan zaten, bro. Oh, dia rajin sembahyang, belum tentu syurga, bro. Dia rajin puasa, belum tentu syurga, bro. Dia pergi tosyeh, belum tentu syurga, wahai tosyeh.
Ya Ustaz, belum tentu surga bagi Ustaz dan Ustazah. Dia selebriti TV, belum tentu surga bagi mana-mana selebriti TV. Jangan dorong ada. Aku sediakan surga untuk orang bertakwa. Aku sediakan syurga, kata Allah, for those who attain piety. Syurga untuk hamba-Ku yang bertakwa. Wahai manusia, kemuliaan kamu dengan takwa. Wahai manusia. Maka bila kita mula baca Quran, kita mula faham dan kita sedar, waduh, Allahu Akbar. Begitu pentingnya takwa. Dengan takwa, aku mulia biiznillah. Dengan takwa biiznillah, aku dimasukkan ke syurga. Aku nak mengejar takwa. Itu berlaku pada para sahabat. Masing-masing nak mengejar takwa. Maka akhirnya kita bertanya, apa itu takwa? Apa itu takwa? Bila saya cari kalam-kalam ulama, apatah lagi kalam sahabat tentang takwa, saya bertemu dengan satu kalam yang menyedarkan kita bahawa ya, inilah dasar takwa, iaitu kalam, definisi yang diutarakan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala. Ini khalifah yang bertakwa, khalifah Bani Umayyah, khalifah nombor 8, memerintah tidak sampai 3 tahun, dari tahun 717 Masihi hingga ke tahun 720 Masihi. Di zaman Bani Umayyah yang menonjol ialah kisah khalifah ini rahimahullah ta'ala, iaitu tentang khalifah Umar Abdul Aziz yang memerintah tak sampai 3 tahun, tapi di era beliau tidak ada fakir miskin. Malaysia penuh fakir miskin. Nak pemerintah mana pun fakir miskin bercambah. Di era Umar Abdul Aziz tidak ada fakir miskin. Dan Umar Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, khalifah yang amat bertakwa. Allah berkati beliau. Dan empire beliau juga diberkati. Tidak ada fakir miskin. Umar Abdul Aziz berkata tentang takwa, bukanlah takwa itu kamu rajin sembahyang malam dan kamu rajin berpuasa siang. Itu bukan takwa. Sembahyang tahajud, rajin sungguh dia sembahyang tahajud, sampai pergi kerja melena buat jaga malam. Itu bukan takwa, bro. Kita belajar, kita ingat itulah takwa. Dah rajin semayang sunat. Itu bukan takwa. Dah rajin puasa sunat. Itu bukan takwa, kata Umar Abdul Aziz. Yang bertakwa ini. Tapi takwa ialah pertama, kamu tinggalkan yang haram dulu. Nah, bertakwa, benda haram tinggal. Mengumpat orang, maki hamun orang, hina orang di Facebook. Tinggal yang tu dulu. Semayang tahajud tapi mengata bukan main lagi hanyut. Takwa lah konon. Itu bukan takwa, kata Umar Abdul Aziz. Jangan tertipu dengan semayang malam kamu, puasa sunat kamu. Bukan tak bagus, tapi itu
fiqh keutamaan. Yang utama tentang takwa bukan banyakkan sunat, tapi tinggalkan yang haram. Menjawab awam. Mesti uang dia, gaji dia masuk KWSP. Cakap bahawa Islam, Islam, Islam. KWSP dia itu pun dia tak ada berusaha untuk masuk pada syariat. Sebut nak tegakkan Islam, KWSPU tu pun you tak usah langsung untuk masuk bahagian syariah compliance. Ambil loan masih lagi tak ikut syariah compliance. Melapor wang masih lagi melapor di tanda-tanda yang kontroversial. Tapi nak tegakkan Islam, bayang tahajud lama, puasa sunat banyak, benda basic haram tak selesai. Kata Umar Abdul Aziz, takwa bukan rajin sembahyang malam, bukan rajin puasa siang. Puasa nombor satu, kamu tinggal benda haram. Usaha sungguh-sungguh meninggalkan haram dalam hidupmu. Dan yang keduanya, buat benda wajib sungguh-sungguh. Kita dah dengar tembikan nak tegakkan Islam di Malaysia sekian lama. Tegakkan Islam di Malaysia sekian lama. Hari ini baru terdengar tepikan, mari sembahyang subuh berjemaah, hari jemaah sembahyang subuh macam sembahyang jemaah. Ya Allah, lo tempik tegak Islam sekian lama, baru teringat sembahyang subuh ini. Hanya satu dosa. Manapi yang bertempik tegak Islam tu manapi subuh. Kami lagi. Sekarang baru tengah terdengar tempikan, mari kita sembahyang subuh. Kita ramaikan subuh seperti solat jemaah. Baru terdengar. Benda wajib buat seelok-eloknya. Itu dulu. Selepas itu kita tambah dengan yang sunat. Betullah cara begitu. Ini buat benda haram pun belum selesai. Justru bila kita dekati Quran, kita faham satu tema malam ini kita akan. Apa temanya? Saya tanya tuan-tuan dan puan-puan, malam ini saya angkat satu tema dari Al-Quran, tema besar. Apa tema yang saya angkat? Tema takwa. Benar. Takwa. Nak didik anak jadi bertakwa. Tetapi nak jadi bertakwa ini apa kena ada pada kita? Nak jadi takwa ini, ya bagus. Tapi dia tak akan jadi kecuali ada satu benda pada kita. Apa benda penting itu? Kepada agama, mesti boleh jawab. Apa benda penting yang dengannya baru takwa jadi betul? Tidak bohong saja. Apa dia? Siapa nak jawab? Apa dia? Benar ada apa? Tauhid. Tauhid. Ada benarnya. Ada benarnya. Ya, saya terima. Ada benarnya. Tapi saya masih menanti jawapan yang saya mahu.
Ada benarnya, ada benarnya. Terima kasih. Ada benarnya. Tak lari. Ada benarnya. Apa yang kena ada? Kalau tidak, kita kerja takwa pun dapat takwa. Dapat cendol. Kerja takwa dapat cendol, dapat mazmur, dapat laksa mambu, tak dapat takwa. Kena ada satu benda untuk beri jaminan, insyaAllah. Aku kerja takwa, insyaAllah. Aku dapat takwa. Biiznillah. Apa dia benda itu? Very, very, very important. Anak murid saya jangan jawab. Yang diikut kelas tafsir Dr. Daniel jangan jawab. Setiap minggu saya ulang benda itu. Mereka tahu. Anak murid saya tak boleh jawab. Apa dia? Satu benda ini yang maha-maha penting. Kena ada. Then you are safe. Apa dia? Ya Rabbi. Adik berani tadi tauhid. Saya terima. Bagus. Apa lagi? Ilmu. Ilmu. Ya, terima kasih. Ilmu. Ilmu. Dah pakai wafah dah. Hari. Bismillah. Eloklah saya masuk dia nak berhenti lah. Ha? Tapi tak boleh berhenti sebelum ini. Sebelum apa? Sebelum saya bertanya, dah baca dah kitab Al-Ghazali nama Minhajul Abidin? Dalam masjid ni ada tak perbincangan kitab Minhajul Abidin? Setiap minggu hari Ahad saya buat tafsir, saya baca sikit-sikit kitab itu. Kitab terakhir Imam Al-Ghazali. Kitab terakhir. Al-Ghazali menyebutkan kitab aku seperti Ihya. Sebahagian yang membaca kitab-kitab itu, mereka tak faham sebahagian apa yang aku tulis. They don't understand. Dan itu benar. Saya baca Ihya, ada sebahagian saya tak faham. Benar kata Al-Ghazali, kitab sebelum ini yang aku tulis, sebahagian mereka membaca dan mereka tidak faham sebahagian apa yang aku tulis. Dan ketika mereka tidak faham, mereka memusuhinya. Maka aku berdoa kepada Allah agar diilhamkan kepada aku satu penulisan yang secara umumnya dapat difahami. Dan Allah makbulkan doa beliau. Maka terhasillah kitab terakhir Al-Ghazali yang bernama Minhajul Abidin. Dan memang kalau kita kaji, tulisannya mudah difahami, tapi isinya luar biasa. Yang hendak saya sebut sekarang adalah di bahagian awal kitab itu. Yang dalam kelas tafsir Ahad saya, boleh kata setiap minggu saya tanya pada yang ikuti, apa kata Al-Ghazali tentang hal ini? Dan mereka akan jawab. Supaya ia melekat ke jiwa mereka. Di bahagian awal kitab Minhajul Abidin berkata Al-Ghazali, ada dua permata. Ada dua permata. Yang disebabkan kedua-dua inilah rasul-rasul diutus. Rasul-rasul diutus bukan sebab apa? Sebab dua ini. Disebabkan dua inilah kitab-kitab dari langit Allah turunkan. Dan disebabkan dua inilah langit dan bumi Allah cipta. Bila kita baca itu kan naik pulau rumah. Disebabkan dua ini rasul datang. Disebabkan dua ini kitab turun. Disebabkan dua ini langit dan bumi wujud. Sebabkan dua ini.
anak murid saya akan saya tanya, apakah kedua-dua itu? Apakah dia kedua-dua permata itu? Ada siapa dah baca Minhas? Ada tak? Hari dah baca? Belum. Ada siapa dah baca kitab Minhas? Nak boleh jawab? Ni penutup ceramah malam ni. Kita ulas sikit kitab agung ini oleh Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Saya tanya, sayalah kena jawab. Ingat baik-baik. Kedua-dua permata itu ialah pertamanya ilmu. Itu yang saya tanya tadi. Nak bertakwa apa yang kena ada? Kalau faham Minhajul Abidin, dia tahu jawapan. Nak bertakwa apa yang mesti ada? Nombor satu, kata Al-Ghazali, ilmu. Terutama ilmu kebenaran. Yang pada awal ceramah tadi, saya sebut tentang kepentingan Al-Quran. Itulah suluh kebenaran nombor satu. Kemudian sunnah, kemudian metodologi yang berkait dengan tafsir ulama datang kemudian. Tapi Quran kalam Allah, bukan kalam manusia dulu, kalam Allah. Ilmu disuluh oleh wahyu. Dan permata yang kedua ialah ibadah. Orang yang tak bertakwa, dia tak boleh bertakwa tanpa ibadah. Dan ingat, ibadat bukan solat. Dan solat bukan sekadar subuh. Lagi empat waktu pergi mana? Mari subuh seperti Jumaat. Lagi empat waktu macam mana? Kena faham apa itu ibadah. Dasar ibadah dari abadah, kata Al-Ghazali. Dasar ibadah ialah pengabdian. Saya hidup untuk mengabdikan diri kepada Allah. Fusta. Aku hidup bukan menjadi hambamu. Hamba pemimpin. Hamba datuk. Hamba datuk seri. Hamba tuan. Hamba tuan syekh. Bukan. Aku hidup bukan menjadi hamba ini. Aku hidup untuk menjadi hamba Allah. Aku hidup nak patuh Allah. Nak patuh Allah, aku kena faham apa yang Allah kata, bukan apa yang orang kata. Aku nak tahu apa yang Allah kata, maka aku nak kaji Quran. Hari ini aku dengar banyak apa orang kata. Ustaz kata, Tok Syekh tu kata, yang kadang-kadang meretek. Tak betul pun. Aku dengar masa time COVID dekat awal, ada ustaz berceramah mengatakan, tuan-tuan, jangan bimbang, COVID tak akan serang orang Islam. Tengah-tengah orang Islam pun mati kena COVID. Ustaz cakap tak betul. Hijrah 1441 hijrah, tahun 2020, ada ustaz berceramah. Tuan-tuan, jika pertengahan Ramadan jatuh hari Jumaat, jika pertengahan Ramadan jatuh hari Jumaat, pada malam Jumaatnya akan dengar satu suara yang akan menyebabkan orang berdiri jatuh, terduduk. Ustaz, ada ustaz berceramah. Kita yang kena tu dia naik habis bulu rumah, bulu hidung pun terpacar. Oh ustaz, takut kami. Tengok-tengok habis Ramadan, tak dengar suara apa-apa, dengar suara mercun je. Dan bunyi mercun. Ustaz merepek. Rupanya yang ustaz kata hadis tu, riwayat palsu, wahai ustaz. Merepek. Tersebar oleh ustaz-ustaz, agamawan dan sebagainya. Ilmu silap.
Dan ilmu silat mereka ini kadang-kadang disampaikan oleh orang yang kita anggap guru agama. Astagfirullah. Maka saya nak mendengar apa yang Tuhan saya kata, bukan apa yang kamu orang kata. Enough. Saya nak dengar Tuhan saya kata apa, kamu diam. Tuhan saya ada wahyu, bro. Tuhan saya turunkan wahyu, bro. Asa wajar. Tuhan saya berkata-kata dengan wahyu, bro. Kamu jangan memandang-mandang. Kamu tiada wahyu. Kamu nak berceramah, belajar wahyu, sampaikan wahyu. Itulah kebenaran. Itu yang ditekankan Al-Ghazali. Sehingga beliau berkata, kadang-kadang kamu nampak seorang macam warau, suhud. Tapi sebenarnya kematiannya paling tercela. Sebab ilmu dia salah. Yang dia faham tu. Tapi nampak macam warau. Tengok, ya Allah, wali Allah apa? Rupanya takat wali kahwin saja. Maaf. Al-Ghazali, tengok. Cahaya Al-Mudin dan sebagainya. Muhasabah pada saya. Muhasabah pada kita. Cakap. Cek. Hadis ini betul-betulkah dia hadis? Ke kalam ulama. Taraf hadisnya apa? Cek. Ayat Quran. Tafsiran oleh siapa? Sekadar usah tafsir, saya tak mau dengar. Siapa punya tafsir ini? Tadi kita sebut tentang tadabbur, berkata Imam Qurtubi, kita bagi rujukan. Imam Qurtubi, ulama tafsir. Okey. Boleh pakailah. Bukan otak sendiri. Check. Jangan cakap, I think so. You are nothing. Ilmu. Keduanya ibadah. Hendak beribadah, kena ada ilmu. Dan beribadah, intisari penting menuju takwa. Dan ibadah bukan sekadar solat subuh. Ibadah ialah pengabdian kepada Allah. Seluruh kehidupan, termasuk solat subuh, solatnya lima, dibuat secara berkualiti. InsyaAllah lagi 2-3 bulan, kita masuki Ramadan Al-Mubarak. Kita hidupkan siang dan malamnya. Itu ibadah. Yang kita buat bukan sebab orang puji. Bukan sebab nak orang kata kita warau. Tidak. Tapi sebab saya nak mengabdikan diri saya kepada Tuhan saya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Itulah ibadah yang kita kejar. Itulah yang sahabat-sahabat lakukan sehingga mereka menggegarkan dunia. Membina tamadun yang akhirnya dikagumi barat. Dan kita nak mencontohi mereka. InsyaAllah. Okey. Tuan-tuan. Dapat satu. Saya harap saya datang bukan bercakap merepek. Ha? I'm not here to joke. Saya datang bukan nak melawak. Gelak. Ha, ha, ha. Tidak. I'm here to talk about something serious. Rumusan dalam satu ayat. Kita nak mencontohi Arab yang jahiliah bertukar membina tamadun. Mereka ialah para sahabat radhiyallahu anhu. Dipimpin oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dengan itu mereka keluar dari jahiliah dan mereka bina tamadun Islam.
Tamadun Islam bukan tamadun Ailio. Semangat lebih. Tidak. Semangat ada. Tetapi disulut oleh ilmu. Bukan semangat terbeliak pijik mata, tapi otak kosong. Tapi semangat disulut oleh ilmu. Ilmu itu bukan ilmu orang tu kata, orang ni kata. Bukan. Ilmu disulut oleh wahyu. Yang difahami secara betul. Maka dengan ilmu itu, mereka menegakkan ibadah dalam seluruh kehidupan. Dan dengan ilmu dan ibadah itulah, akhirnya mereka menjadi orang yang bertakwa. Orang bertakwa, orang mulia. Orang bertakwa, Allah jadikan takwa itu bisa untuk dia masuk syurga. Dan bila mereka sudah mencapai tahap itu, akhirnya mereka seru masyarakat yang bukan Islam kepada Islam. Dan berpusu-pusu akhirnya orang peluk Islam di zaman Nabi dan para sahabat. Masya Allah. Dan itulah yang hendak kita lakukan pada hari ini. Hendak menegakkan takwa pada diri kita. Dan kita dalam masyarakat majmuk, kita nak berdakwah pada non-Muslim supaya akhirnya mereka kenal Islam. Dan semoga selepas itu ada yang akan memeluk Islam. Dan itulah yang kita harapkan akan berlaku di Malaysia atas dan bawahnya. InsyaAllah. Terima kasih kepada Tuan Timbalan Musi Surau Al-Manar. Sampaikan salam kepada Dr. Fadhil Cik Din. Terima kasih kepada Tuan-Tuan Imam. Terima kasih kepada Imam yang bacaannya saya suka tadi. Alhamdulillah. Dan terima kasih kepada AJK. Dan terima kasih kepada tuan-tuan dan perempuan yang ya nampaknya sakit tulang belakang. Tulang belakangnya terasa senang mendengar ceramah Dr. Daniel ini. Ditembaknya kita dengan tembakan-tembakan menyebabkan otak air sakit, badan air pun senang dengan cara Dr. Daniel. Tapi semoga insyaAllah bermanfaat. Bismillah, Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal-afaf wal-ghina. Ya Allah, ya Karim, ya Halim, kurniakanlah kepada kami ilmu kebenaran yang disuluh oleh Al-Quran dan juga As-Sunnah. Dan ya Allah, kurniakanlah kepada semua kami takwa, takwa, takwa. Semoga dengannya kami mulia di dunia. Dan semoga insyaAllah biiznillah kau masukkan kami ke dalam jannah. Dan ya Allah, ya Karim, ya Halim, jadikanlah ibu bapa kami yang telah pergi dari kalangan yang kau redai, dari kalangan yang kau ampuni, dari kalangan yang dimasukkan ke dalam jannah. Ya Rabbal Alamin. Dan ya Allah, jadikanlah keluarga kami dari kalangan anak, dari kalangan suami, dari kalangan isteri-isteri kami, dari kalangan yang berilmu dan juga bertakwa. Jadikanlah kami tidak tertipu dengan apa yang berlaku di dunia pada hari ini, dengan keindahan-keindahan yang memperdayakan, dengan ketokohan-ketokohan yang memperdayakan, dengan kecantikan-kecantikan yang menipu kami. Jauhkanlah kami tertipu daya yang menghancurkan takwa kami. Ya Allah, ya Karim, ya Halim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Dan ya Allah, berikanlah kekuatan dan kemenangan kepada sahabat-sahabat kami di bumi Palestin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin fi biladil Palestin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin fi biladil Palestin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin fi kulli makan. Allahumma ansurhum ala aduwika wa aduwihim. Ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.